Ingat. Hei kawan, ingat para pemuda, memandangnya zinah mata, memegang tangannya zinah tangan, bahkan merindukan seseorang yang belum halal untuk kita zinah hati. Nauzubillah ini. Yuk, naik hujan ngomong bobo-bohannya. Mengikis cinta ketika menikah. Jadi cinta nanti disepeda pas pacaran. Gak kebayang yang nikah setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, enam tahun, delapan tahun. Langsung nikah sudah hambar kawan. Makanya ayah fenomena kieu ari keur bobo-bohan ka saya jangan lupa makannya nanti kamu sakit. Geus kawin mah geradahan kehep geus gerima aing urip. Keur bobo-bohan mah labuh si awewe teh. Saya mana yang sakit sini aa obatin. Geus kawin mah meuleuh kehep. Keur bobo-bohan indung ditah meuli cenget diajak kamu kok neng disuruh sama mama ke pasar ucamanya itu, ayo ikut yuk. Kamu lagi mau cengeng diajak. Ayo enggak suka lima, cici lima. Berhenti. Ayo bisa main. Terus banyak mau bantu lima. Tahun membantu kerusaha. Itu realita atau cerita saja? Anja. Maka nikahi atau sudahi barang nikahi atau sudahi barang nikahi atau halalkan atau tinggalkan. Hidup jomblo. Hidup. Neng udah pacaran nanti mending udah nikah. Perlu cium jadi pahala. Neng udah ngukur jodoh mah cerminan diri kita. Kalau kita mau dapetin yang soleh, yang solehah, kitanya juga harus soleh. Kalau Anda sedang duduk di majelis ilmu pada malam hari ini, insya Allah calon jodohmu sedang duduk di majelis ilmu. Dan biasanya sok cik, itu kepikitu anu-anu jodoh mah. Sok, itu saletiknya, itu saketik, anu damal di pabrik menang jodoh. Saar, bapak-bapak. Cinlok, gininya, di Indomaret, saar damal, ayah, gitu. Nah, gitu. Urama. Di majlis ilmu, insya Allah jodohmu kelak sudah ahli majlis ilmu. Amin. Nain ngomen tak? Tunggu bobohannya. Kia nain. Adanya Sandi. Laki atau modusnya? Aku sayang kamu. Bagus. Bagus. Oh? Iya. Aku bagus. Aa kalau Aa sayang sama neng, sok bilangnya sama walinya sama bapak, jangan sama saya kalau gentle mah itu. Weh, aduh. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Ari ka bapana teh wani. Ah, efeknya geus bapa-bapa hadirna teh kawin jeung batur. Aduh. Terus pamulikeun kuat. Jajan bas. Nonton bioskop. Kawin jeung batur. Aduh. Saha eta teh saha? Itu kapan? Mending mah jomblo euy. Tidak beban jomblo mah harus ngabarin ya kudu ngabaran kudu ngajajanan ah mau nyimbantu hidup jomblo hidup. Tas nanti kita mau bahan ya ngaji we ngawas we fokus kita memperbaiki diri ya ngawas we caketan para ulama ya sekarang sih kalau perempuan nyari jodoh carilah yang seperti satpam. Masyarakat aja dijaga, apalagi kamu. Carilah yang kuli. Atau cari perempuan kalau nyari jodoh, cari yang seperti satpam. Yang umat aja diajak ke surga, apalagi kamu. Aduh. Walaupun santri itu buduk. Buduknya barokah. Hai kamu laki-laki, kalau mencari calon jodoh, carilah yang seperti bidan, perawat, orang lain aja dirawat, apalagi kamu. Insyaallah. Salim kembali. Teketang dulu ya teman. Sok untuk berbunyi dirinya. Jadi anu diajarkan itu ajaran-ajaran jungjunan, ya meskipun kemasan nasi ganuh heureuy.
Nabi memerintahkan seperti itu. Ya, tidak boleh mendekati zina, betul? Pertama cium-cium, ya, peluk-peluk, mau zubillah ini. Ojen kolotna ieu okong bungrareuh. Tapi dimikeun budak teh. Jauh abdi mah. Ba, pedah. Kapogona teh mau martabak jeung Samsung. Ba, welcome to batch. Jadi nambut si Nengnya. Enggak. Nyetok penting-penting teh. Apa nama kita dah? Sekian dan terima kasih. Samsung. Subuh we. Ari geus teu hau, ieu curik. Sok nyalakeun saha? Si sana. Samsung. Ya, ulah dipikir. Ulah, jangan dikasihkan. Bapak ibu pada nambut si Neng es kan halal ya, kan halal ya, jadi ulah gitu ya, nambut deh. Ada ibu-ibu, es kuping nih. Ibu pernah taatnya ke carogenya, insya. Ini didikan Nabi, didikan Nabi. Ibu-ibu tak masuk kolak ke kesalahannya, masuk kolaknya. Astagfirullah, masuk cem. Ya, kudu nawaran ibu kapan kesalah lagi mah? Bapak bade tuang heula, bade tunggang heula. Nah, itu. Masak tara? Aduh. Oh, jadikan suami kita ini jembatan untuk kita ke surga. Ulah aya bahasa kieu. Ah, ustaz salaki kumaha heula ai? Sok ente gabung masuk. Ari pamajikan Fir'aun ke surga mana raka? Hah? Ke surga. Jadi jangan ada bilang salah kita kumahala Ustaz. Salah kita datang di luar. Mah, banyakin kopi lah. Kupak kopi, kupak. Astaga. Ini yang salah. Nah, itu doraka ibu. Doraka. Ibu, ya kalau masih hantarannya, nikah itu sangat banyak sekali ganjarannya. Ya, ya. Memberikan air kepada suami tanpa dipinta adalah pahala kurban. Tapi ulah dipinta. Di masa laki bali terus kehausan. Nah halau atau itu di zamannya cai-caian. Raka ibu gitu kan. Langsung, papa ini air kopinya ini minumnya gitu.